Dan Tezar dan juga pemirsa, masih terkait hal serupa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan area rumput yang berada di trotoar Jalan Sudirman Jakarta tidak bersifat permanen. Setelah perhelatan Asian Games 2018 selesai, rumput akan dibongkar dan diganti dengan trotoar keras. Hal ini dilakukan karena memang revitalisasi trotoar belum selesai dilakukan. Penanaman rumput hanya untuk saat Asian Games dan selanjutnya akan dibongkar dan diganti dengan trotoar keras.